PLT Bupati Cianjur Haji Herman Suherman menghadiri sidang Senat Terbuka Akademi Kebidanan Cianjur Angkatan 11 di Agra Ballroom Cipanas, Selasa 8 Oktober 2019. Dilaksanakannya sidang Senat Terbuka Akademi Kebidanan Cianjur dalam rangka wisuda, pelantikan, dan pengambilan sumpah lulusan Diploma 3 Kebidanan Angkatan 11 Tahun Akademik 2018-2019. Adapun para mahasiswa yang diwisuda sebanyak 87 orang wisudawati. Di akhir sambutannya, PLT Bupati berharap kepada para wisudawati untuk senantiasa lebih optimal dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat agar tujuan peningkatan derajat kesehatan masyarakat dapat tercapai. Berkenan dengan itu, saya mengucapkan selamat kepada para wisudawati yang telah menyelesaikan belajarnya. Mudah-mudahan momentum pada hari ini dapat meningkatkan komitmen dan kesepahaman para pelaksana di bidang kesehatan, khususnya para wisudawati, untuk bersama-sama aktif dalam mengatasi masalah kesehatan dalam rangka tercapainya program bidang kesehatan yang dilaksanakan, termasuk dalam mengatasi beberapa indikator kesehatan, yaitu diantaranya angka kematian ibu dan bayi, PHBS, imunisasi, gizi buruk, dan HIV/AIDS di Kabupaten Cianjur. Turut hadir pada kegiatan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Cianjur, Ganjar Ramadan, para orang tua wisudawati, serta tamu undangan lainnya.